Assalamualaikum everybody, welcome back to vlog aku yang nombor 9. Yes, aku ingat nombor 9. Dan hari ni aku nak cerita sikit something yang aku rasa macam tak sabar nak tunggu balik kampung. Pasal satu benda yang aku suka sangat dengan kampung aku adalah kampung aku tak ada teknologi. Bukannya kampung aku teruk sangat, no. Sorry, microphone tak ngadap ke mulut aku. Just kampung aku rasa macam kampung. Tak ada wifi, tak ada internet. Internet ada tapi lembab gila. Senang cerita cakap tak ada. Kalau ada pun kena pergi keluar rumah baru dapat line untuk dapat internet. So aku rasa macam aku suka balik kampung. Patut rasa macam is undisconnected kepada dunia-dunia internet. So mana video yang aku upload memang orang subscriber je dapat. Kalau aku ada internet, aku pergi bandar ke, aku boleh tolong share. Tapi aku memang tak ngadap komputer, aku tak ngadap phone aku sangat. So memang aku betul-betul ngadap je kat aku punya family dan have fun macam tu. So aku suka sangat dengan benda tu. Cuba kau bayangkan satu hari kau tak tengok phone. Kau macam santai je duduk lepak kat bilik ke apa. Memang rasa tenang sangat. Seriously, kalau contoh ni kau rasa macam menggigil tangan, you have a problem. Sekarang ada researcher dia cakap addictive dengan addiktif dengan dadah, tapi ada sekarang addiktif dengan internet. So itu pun salah satu benda berbahaya juga yang jadi. So sekarang aku rasa aku ada, tapi kalau aku tak ada internet pun aku berbahagia juga rasa. So aku suka gila kalau aku ada peluang untuk aku just boleh lepak. Aku ada peluang aku boleh just tak buat apa-apa, just lepak, tolong berbual-bual dengan family. Itu satu benda yang aku suka sangat. Kau cerita sikit kat kampung kau macam mana. Pasal dulu masa aku kecil, aku duduk Johor. Tapi rumah arwah atuk aku ada kat Kuala Lumpur. So macam dulu kampung aku terbalik. Kampung aku pergi ke kampung, patut pergi ke bandar terbalik. Tapi sekarang masa aku dah kerja, aku duduk kat KL. Sekarang aku balik ke Johor. So aku pergi balik. So aku dapat rasa dua-dua mana yang bestnya. Dan aku rasa macam mana tempat kampung yang ada pun, kita mesti ada something yang kita balik rumah rasa betul-betul tenang. Kita rasa macam, oh, home sweet home. Aku boleh tidur. Aku boleh buat semua yang aku nak buat dengan tenang. Dan aku rasa korang pun, kalau korang rasa macam, malas sama balik kampung tadi internet, aku rasa korang kena tukar sikit perspektif korang. Itulah tempat, masa kau budak-budak memang kau rasa macam tempat tu kosong, tak ada benda. Tapi nanti masa kau dah dewasa, masa kau dah busy sikit, kau rasa macam quiet ataupun senyap tu adalah satu benda yang susah nak dapat. Seriously. Kalau kat Kuala Lumpur ni memang, ataupun kat bandar ni, satu tempat yang hektik, yang kau nak ambil masa untuk senyap je pun susah. That's why aku pakai, kadang-kadang aku macam pakai je headset Razer yang isolate kan, supaya aku boleh just untuk nikmatkan bunyi. Aku tak masalah aku just nak senyap je. So itu je lah aku nak cerita ni. Aku nak macam korang dapat rasa sikit kalau balik kampung ke apa. Korang dapat rasa tenang. Korang dapat rasa happy. Dan aku nak dengar cerita juga apa yang korang selalu buat kat kampung. Beritahu dalam komen kat bawah, nanti aku boleh baca. Aku suka baca komen-komen korang pasal banyak komen yang exciting dan banyak komen yang aku rasa kelakar. So beritahu aku kat bawah lah. And I will see you guys in the next video. Assalamualaikum.